Allah, senantiasa puji syukur pada Allah yang Maha Kuasa. Pula selawat dan kirim salam selalu kita sampaikan kepada yang mengalami besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang sangat-sangat cepat ini, sebelum akan kita ini daripada rukun-rukun kutubah dan pula diiringi dengan salat Fardhu 7 rakaat, alangkah sangat tepat pada kesempatannya kembali kita bahas daripada wadilah-wadilah ataupun kejadian-kejadian di awal daripada tahun Hijriah. Walaupun Muharram tanpa ujung, tapi tahun masih berawal. Maka di antaranya kepada ditanya umat yang beriman, selalu harus mengetahui daripada kelebihan-kelebihan bulan sepanjang tahun, karena bulan-bulan tersebut punya kelebihan tersendiri. Di antaranya peristiwa Muharram atau awal tahun daripada Hijriah, kepada hidanya tak cukup umur dunia tak berjalan sedibai berdua Hijriah. Menyatakan dalam fatwa-fatwa ahli ilmu, daripada ulama berpendapat bahwasanya umurnya sampai kiamat sekitar 1500. Sementara urunnya kabar lalu 1022, berarti secara adat tinggal 58 tahun. Jadi kepada kitanya pun harus tak analisa, harus tak tumpu. Kitanya pun akan merakit, ya. Artinya berangkaman dan kitanya akan meninggal. Sehingga lebih baik umum kitanya daripada umum dunia, ya. Pada jumlah lebih baik umum kitanya daripada umum dunia. Jadi makanya untuk lebih rasa tertanam rasa insan, dikala ada tepuk umurnya tinggal sisa 58 tahun dan umurnya hana dan duduk, tapi paling singkat paling hana dan duduk, hana dan duduk. Maka bahasa bahwa Rasulullah nagedam dan dimimbar uro jemaah di Masjidil Haram. Di antaranya Rasul menggenggam telapak tangan kanan sambil Rasul bersabda, "Kita pun kataballahu ta'ala bi ahlil jannah bi asma'ihim wa ansarihim." Pada Allah ada satu kitab, maknanya ba Allahnya nadam na kedenduan na tulisan urung-urung akan kamu surga nama-namanya dan bangsa-bangsanya. Maknanya kamso urang akan damun surga karena nama, karena nan, dan juga bangsa-bangsa daripada mereka. Wala yuzadu, tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Padut yang kami catat, gedap menjadi dengan catatan. Demikian pula Nabi melepaskan tangan kanan menggenggam telapak tangan kiri. Nabi bersabda seperti hal yang sama, "Bitabun kataballahu ta'ala fi ahli nar." Allah menyatakan ba'lun nakdak ba'lun nasabah ketentuan nama-nama urung akan teman uraka dan juga bangsa-bangsa akan teman uraka. Berdasarkan dua kalimat tersebut, pasti kita yang merasa penasaran, "Ya Allah, ya Tuhan, lun nyoho kejatan nama lun nyoho, ya Allah, betul dalam ahli surga atau dalam ahli neraka?" Belum ada jawaban. Sehingga di dalam kehidupan kita, wali amalanna,
kitanyo beramal. Mulai di kala balik kitanyo kamulai beramal. Kadang rusa beramal amal ahli syakawa, amal ahli neraka. Amal dengan amal tersebut tercatat secara adat isi neraka. Tetapi pada ujungnya bayas dan tuduhumullah biqadaihi binasyaka ila sa'ada pablal mati walau biqadaihi naka. Sah-sah mantap di dalam kehidupan kita setelah beramal macam-macam yang kadang secara lahir, secara adat asal neraka, tetapi Allah bisa kembali anak kepada dahili dengan padah dan kadarnya, berangkat daripada amal yang jahat ila sa'ada menuju amal yang bahagia. Walau sebelum mati, walau tinggal usia hanya sepanjang kelinci utang, alhamdulillah dia masih dapat kabraman dengan amal hadis sa'ada. Mudah-mudahan itu salah semua jawaban, walaupun hanya pasti, walaupun bukan hakikat, tapi secara adat jadi jawaban. Artinya seandainya di awal daripada tahun Hijriah kedanya kembali melaksanakan amal ibadah, kembali kepada majelis taklim, kembali kepada majelis zikir, kembali kepada berbuat yang seandainya yang gagal, itu salah satu alamat. Makanya oleh karenanya kaum muslimin yang terhormat, dikala Nabi selesai akan haji wada, pada saat haji wada Nabi pada waktu itu tinggal di Arafah, olehnya anak haji Lailatul Qadar meninggal wafat, baoronya dukun ba sahabat-sahabat. Ba masanya dalam sejarah tinggal usia Nabi sekitar 80 tahun di akal wafat. Ya, Pak wadahnya itu riwayat dan ayat al-yawma akmalat akmalakum dinakum hingga akhir ayat. Kemudian setelah sahabat mendengar daripada ayat-ayat tersebut yang dijelaskan oleh Allah oleh Rasulullah, sehingga sebagian besar sahabat merasa senang, sebagian besar sahabat merasa haru karena Allah tak respon, tak restui bahwa perjuangan selama 20 tahun 6 bulan berhasil. Tapi salah seorang sahabat yang tertua di antara sahabat Abu Bakar Siddiq, beliau kembali dengan tiba-tiba anak itu di dalam majlisnya dua dengan sudah di para sahabat lain. Ya Abu Bakar Siddiq, pakon dua saat didengar ayahnya, sementara kamu sangat merasa gembira, sangat merasa haru. Abu Bakar menjawab dalam dua kalimat yang singkat, idza tamma syai'un fala naqsu, apabila sempurna sesuatu tunggu masa kurang. Jadi dasar kata Abu Bakar itu sangat luas pengertiannya. Apakah dunia yang sudah sempurna macam-macam tunggu masa kurang? Apakah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita nyonya sangat sempurna berapa? Berobat mata, dukran, kunyung, dukran, kekuatan daya pikir kan, ya. Sehingga bahwa kadang nanti ke usia 60, ke usia 70 dan sebagainya itu makin menuju kepada masa kurang. Dan pula umurnya mantap muda, barangkali menuju kepada masa kuno, yang ialah masa kuno yang pasti. Tetapi bila inatka masuk kepada nafsu, bila turut masa kuno, tumbuh masa kurang. Jadi oleh karenanya, pada hari yang sama Rasul bersabda, ala ukhdurkum, adakah pernah aku sampaikan kepada kamu dengan kiri-kiri seorang mukmin, seorang muslim, seorang mujahid, seorang muhajir. Nabi menjelaskan satu-satu kalimat dan tidak perlu kita menjelaskan semuanya. Di antara jumlah yang sangat-sangat penting, al-muhajir, man hajar, orang yang hijrah daripada lari daripada dosa. Kita sudah tinggalkan dosa, sudah tinggalkan bentuk-bentuk kesalahan, sehingga kita menuju kepada yang benar sesuai dengan awal tahun daripada tahun Hijriah. Makanya Nabi mengingatkan dikala sisa kita paling singkat di hana dan mati, ingatlah kata Imawadali. Imawadali pernah berkata, bila dunia tinggal sisa usia anakku setengah abad itu,
nyatakan madeung dalam video kribero tokoh saya dalam jumlah kribero hanya yang tidaknya mati beriman. Lihatlah pada urungnya macam-macam bentuk cobaan Allah pada manusia karena dan sebagainya meninggal kadang dalam keluar desa kitirannya urung di rumah sakit mandat kitirannya hansip ranjang ya Allah ya Rabbi. Itu satu peringatan, itu satu tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya hijrahlah ya menuju yang benar tinggalkan yang salah. Jadi oleh karenanya dalam kehidupan kanyonyo macam-macam persoalan ya, dalam kehidupan kanyonyo macam-macam persoalan. Dalam jumlah persoalan tersebut disimpulkan oleh Abu Sa'id, salah seorang ulama besar di masa Rasulullah. Abu Sa'id pernah berkata, di antaranya kata Abu Sa'id Ar-Rainu ya, Ar-Rainu di antaranya yang dimaksud Ar-Rainu penyebab-penyebab dosa, penyebab-penyebab dosa katanya. Di antaranya penyebab Ar-Rainu ayusah idara palbat akan dipidam mati berdasarkan ayat Al-Qur'an Al-Qur'an. Setiap berbuat dosa sekali lahir binti-binti hitam pada muka hati. Penyebabnya lebih-lebih dan menurutnya dalam bentuk usaha, kadang-kadang pada kesempatan, kadang-kadang pada timbangan, dalam mengukur dan sebagainya dan sebagainya, dalam berbuat dan sebagainya. Lo yang menjadi mingguk apalagi pemain kabel sirak rata kumpul rata daerah hana selamat sehingga akhirnya hana bebas hana suci manusia daripada dosa. Jadi bila kau dosa dicapkan lelih Abu Sa'id Ar-Rainu akibat Ar-Rainu ayusah bidara kalbah hati lahir binti-binti hitam. Bila mati manusia akan lahir binti-binti hitam manusia hana yaudah baik buku dosa hana yaudah baik buku hadir dalam beribadah hana taufik hana sesuai dengan perintah. Dalam beribadah hana sesuai dengan perintah walaupun perintah sunat. Misi umpamanya Allah pernah gitu dalam surat Al-Isra ayat 160 man ja'a bil hasanati walam yakun minal min amalil hasanah. Yang maksud Allah di antara ibadah yang paling good, yang paling cepat, yang paling terbantu manusia hanyalah individuali salat. Tapi salat yang benar, salat yang taufik, sementara orangnya hanya taufik. Jadi kalau nak bersemayam berendah dalam mengangkat dua tangan di dalam takbir, bentuk jarak penuh hanya urung. Majlis tadi makamnya menjelaskan. Kadang-kadang bentuk yang sungguh lagi. Allah, Allah menghantam-hantam lagi. Berdengsa. Tetapi yang maksud Allah dalam surat tersebut kebaikan yang sangat ditekankan pada sholat. Jadi makanya di sisa daripada ibadahnya tolong usahakan sholat yang benar. Tiban cara di majlis salim ada jawabannya. Karena lain perkara yang satu dengan nasib yang satu antisipasi dan berjumlah dosa kecuali dengan sholat yang benar. Jadi oleh karenanya kaum muslimin yang hormat, di masa usia tinggal baju belum tanya akan tawa kepada Allah, Nabi sangat berpesan. Kalau hana mungkin kau beramal lebih banyak, beramallah walaupun sedikit. Tapi pasti yang baik kata Rasul, amal-amal yang berada amal. Amal yang berada amal. Yang itu amal yang berada amal, mentalimi dalam usaha, mentalimi roh. Ya, yang penting baik. Melilahnya aku, pahamilahnya aku. Yang dikut amat di bagaimana amat. Dalam kata-kata juga selalu menyakiti perasaan orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Yo marah di dunia akhir. Jadi oleh karenanya kembali kepada kata Rasulullah, wal yang malana bila kepada kita nyom memang tak pernah melakukan berbagai bentuk kejahatan, sawanya anak salah. Mantu bilang dunianya salah. Dalam bentuk macam-macam, asal kaku masalah peng, salah mendung. Naik dah ramai kadron buat pengnya. Ya, mesti diudeng bayu, mesti juga sesuatu. Buk gede, buk honda, buk kondo. Ampan dah buka, amplop. Lima tahun pun mirah. Kortu. Hana urung pulang. Hana urung pulang. Cuma kau secara akal, mungkin kau sedekah dan kau cintai dia. Pakon gini, terserah.
nyok hina abi ramah lagi. Karena urin yang sangat menjelaskan ini. Maka itu tidak termasuk pada nafsu, walaupun dalam kemudian dia sempurna, tapi tunggu kurangnya, tunggu masa kurang, masa urin. Nah, kalau masa untuk di orang kiamat, di antaranya Rasulullah pernah bersabda, Atadruna minal muflis, adakah engkau kenal si muflis? Maka sahabat menjawab, Qalu al-muflis fina matadina ma'alahu wa lamadaha. Muflis menurut kami, orang yang tidak punya harta, tidak punya uang. Oh, al-muflis min umati, kata Nabi. Muflis menurut umatul, Masyata mahada kagraya Nabi, jajarun penyata ilahnya, penyertam sebagainya. Daudah yang tulai kok, daudah tulai kok, Nabi darah sekian tulai kok. Dalam macam itu, naik macam dalam dua, macam kau mungkin kata dia kata tu lahir orang berbulan minum, kemudian dia bayang macam dia bayang macam lainnya juga cara uti, tapi ingatlah pada satu saat ada jawabannya, sehingga waktunya di satu bahwa akhirat jangankan manusia, binatang gak adili ada ya, ya, yang nalute mana lute gak adili madu, apalagi kita yang manusia kepada dua-dua. Betulis siro talib siro mazlum yang talibnya selalu menganiaya orang lain dalam bentuk uang, dalam bentuk pekerjaan dan sebagainya, sementara yang sepatu kita menerima apa adanya. Pak masanya bijak talibnya muflis hanani kebaikan ubinya kebaikan hidup si perasa mazlum kejahatan yang nampak si mazlum hidup perasa talib bila baik kuliah bila kabeh hanali tinggal tubuh kosong semua kemudian diantar gerom dalam jahanam. Kaum muslimin yang terhormat, inilah maksud Nabi. Adakah aku kabarkan kepada kamu tentang identitas pada seorang mukmin? Artinya orang mukmin mangsa lima satu menyelamatkan harta orang, sanggup menyelamatkan jiwa dan sebagainya. Udah tidaknya hanam bilangnya, udah tidaknya hanam ganggu gua. Ya bila dakwah tuh melakukan, mui melakukan tuh pergi berkuasa. Apa adanya sedikit atau banyak yang penting hak. Yang itu kamu sendiri kesan dan kesan dalam tahun daripada hidupnya. Sehingga jadilah kita nyonyok ulung yang benar harapan berkulit daripada nama-nama daripada ahli surga. Dengan kesalahan macam kesalahan yang ada lakukan berkon. Dan tinggalkan hijrah sesuai dengan tuntutan tahun. Tinggal menuju kepada kebaikan, menuju kepada yang lebih baik. Akhirnya besar harapan. Raya kemungkinan yang maksud Rasulullah kata Allah Ta'ala di alim janah menurut adat sanggup tadi nyatakan dalam keyakinan karena punya anak keyakinan susah itu pada masa berita yakin dengan tinggalkan seluruh bentuk kegiatan dan tingkatkan kualitas beribadah tanya dan tingkatkan salat yang benar lewat majlis taklim. Yang itu kesan dan kesan jawab tahunnya dapat kita sampaikan. Akhirnya lucakat amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa bil alamin. Wassalatu wassalamu ala